praktek lafaz yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Yaqra'u di sini fi'il isim huruf? Fi'il. Fi'il madi mudore atau amar? Fi'il mudore. Kenapa kau fi'il mudore? Karena ada huruf mudore-nya. Apa huruf mudore-nya di situ? Ya. Ada berapa huruf mudore'ah? Ada 4. Apa saja? Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah fungsinya? Lil mutakalimi wahdah. Nun? Lil mutakalimi ima al-gawar dan lima'adimi nafsah. Ya. Lil gaib. Yang tak? Lil gaiban al mukhattab. Ya kera'u termasuk fi'il ma'udi atau fi'il mu'rob? Fi'il mu'rob. Kenapa kau fi'il mu'rob? Karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun iswah. Apa itu nun taukid? Nun taukid adalah nun yang berfungsi menguatkan fi'il yang dimasukinya. Ada berapa nun taukid? Ada 2. Apa saja? Sakilah dan khofifah. Apa itu nun taukid sakilah? Nun taukid yang berat. Apa itu nun taukid khofifah? Nun taukid yang ringan. Bagaimana cara membedakan antara nun taukid sakilah dan nun taukid khofifah? Kalau nun taukid sakilah itu selalu ditasydid, sedangkan nun taukid khofifah itu selalu disukun. Apa yang dimaksud dengan nun iswah? Nun iswah adalah nun yang berfungsi menunjukkan perempuan jamak. Karena yaqra'u termasuk fi'il mu'rab, maka pertanyaan selanjutnya dibaca rofa, nasab atau jazm? Yang dibaca rofa. Kenapa kok dibaca rofa? Karena li tajrudi an nawasibi wal jawazimi. Apa maksudnya li tajrudi an nawasibi wal jawazim? Sepi dari amil nasab dan amil jazm. Tanda rofa-nya menggunakan? Duma. Kenapa kau menggunakan duma? Karena al-fi'lul mudari'u alladzi lam yatasil bihi syai'un. Yaqra'u di sini termasuk fi'il ma'lum atau fi'il majhul? Fi'il ma'lum. Kenapa kau fi'il ma'lum? Karena tidak mengikuti kaidah majhul. Ada berapa kaidah majhul? Ada 3. Apa saja? Madi mujarrad, madi mazid dan fi'il mudhari. Kaidahnya madi mujarrad? Duma walu wa kusira ma qabla lahir. Yang madi mazid? Duma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla lahir. Yang fi'il mudhari? Duma walu wa fudhiya ma qabla lahir. Karena yaqra'u termasuk fi'il ma'lum, konsekuensinya yang membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Pada lafaz Muhammadun. Yaqra'u di sini termasuk fi'il lazim atau fi'il mutaaddi? Fi'il mutaaddi. Kenapa kau fi'il mutaaddi? Karena artinya dapat dipasifkan dan membutuhkan maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Pada lafaz Al-Qur'ana. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Muhammadun di sini fi'il isim huruf? Isim. Kenapa kau isim? Karena ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Ditanwin. Ada berapa ciri-ciri isim? Ada 4. Apa saja? Bisa dimasuki al, bisa dimasuki tanwin, bisa dimasuki huruf jar dan dibaca jar. Karena Muhammadun tergolong isim, maka ia dibaca rofa, nasab atau jar? Dibaca rofa. Kenapa kau dibaca rofa? Karena tergolong marfuatul asma. Apa itu marfuatul asma? Isim-isim yang dibaca rofa. Ada berapa marfuatul asma? Ada 7. Apa saja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobarina, dan tawabi. Ada berapa tawabi? Ada 4. Apa itu fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Ada berapa fa'il? Ada 3. Apa saja? Dohir, domir, dan masdar mawal. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul atau yang diserupakan dengan fi'il mabni majhul. Ada berapa naibul fa'il? Ada 4. Apa saja? Dohir, domir, masdar mawal, dan majrur. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim arifah yang dibaca rofa yang jatuh di awal jumlah. Ada berapa mubtada? Ada 2. Apa saja? Lahul khobar dan lahul marfu sada masadal khobar. Apa yang dimaksud mubtada lahul khobar? Mubtada yang membutuhkan khobar. Mubtada lahul marfu sada masadal khobar. Mubtada yang tidak membutuhkan khobar akan tapi ia mempunyai isim nakirah yang menempati posisi khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah penyempurna faidatul mubtada atau mutimu faidatul mubtada. Ada berapa khobar? Ada 2. Apa saja? Mufrad dan ghairu mufrad. Apa itu isim kana? Isim kana adalah mubtada dari jumlah ismiyah yang dimasuki kana dan saudara-saudaranya. Ada berapa saudara-saudara kana? Ada 13. Apa saja? Kana, amsa, adha, dalla, bata, suara, laisa, asbaha, mafati'a, ma'afaka, mabariha, madama, dan mazala. Apa itu khobar ina? Khobar ina adalah khobar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki ina dan saudara-saudaranya. Ada berapa saudara-saudara ina? Ada 6. Apa saja? Inna, anna, laita, la'alla, ka'anna, lakina. Apa itu tawabi? Tawabi adalah lafad yang mengikuti matbu'nya. Ada berapa tawabi? Ada 4. Apa saja? Na'at atau tawkid badal. Apa itu na'at? Na'at adalah lafad yang menjelaskan sifat dari manutnya atau yang berhubungan dengan manutnya. Ada berapa na'at? Ada 2. Apa saja? Mufrad dan jumlah. Apa itu na'at mufrad? Na'at mufrad adalah na'at yang terbuat dari isim sifat. Ada berapa na'at mufrad? Ada 2. Apa saja? Hakiki dan sababi. Apa itu na'at jumlah? Na'at jumlah adalah jumlah fi'liyah maupun ismiyah yang jatuh setelah isim nakirah. Apa itu atof? Atof adalah lafad yang mengikuti ma'tuf alaihnya. Ada berapa atof? Ada 2. Apa saja? Atof nasab dan atof bayan. Apa itu taukid?
Taukid adalah lafaz yang menegaskan muakatnya. Ada berapa taukid? Ada dua. Apa saja? Lafzi dan ma'nawi. Apa itu badal? Badal adalah lafaz yang hukum irobnya mengikuti mubdal minhunya. Ada berapa badal? Ada empat. Apa saja? Badu mingkul, kul mingkul, istimal dan golat. Kemudian kembali kepada lafaz Muhammadun. Muhammadun di sini termasuk marfu atau asma yang mana? Yang fa'il. Kenapa kok fa'il? Karena isimnya dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Mana fi'il mabni maklumnya? Pada lafaz yaqra'u. Karena Muhammadun dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma. Kenapa kok menggunakan dhamma? Karena tergolong isim mufrad. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Al-Qur'ana di sini fi'il isim huruf. Isim. Kenapa kok isim? Ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya di situ? Dimasuki al. Al-Qur'an dibaca rafa, nasab atau jir? Dibaca nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Karena tergolong mansubatul asma. Apa itu mansubatul asma? Isim-isim yang dibaca nasab. Ada berapa mansubatul asma? Ada 13. Apa saja? Maful bi, maful yajli, maful ma'a, maful fi, maful mutlak, hal, tamyiz, nusnasna, isim la latin la finisi, munada, isim inna, khobar kana, dan tawabi. Al-Qur'an di sini termasuk mansubatul asma yang mana? Yang maful bi. Apa itu maful bih? Maful bih adalah isimnya dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il mutaaddi. Ada berapa maful bih? Ada dua. Apa saja? Sore dan ghairu sore. Yang sore itu apa? Yang sore adalah maful bih yang jelas. Apa itu maful mutlak? Maful mutlak adalah isimnya dibaca nasab yang terbentuk dari masdar fi'ilnya. Ada berapa maful mutlak? Ada dua. Apa saja? Yang lafdi dan ma'nawi. Maksudnya bersifat lafdi? Masdar lafdi adalah antara masdar dan fiilnya itu memiliki kesamaan antara lafadznya dan maknanya. Kalau yang maknawi? Masdar maknawi adalah masdar yang maknanya sama tetapi lafadznya tidak selalu sama. Kemudian apa itu maful fih? Maful fih adalah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan keterangan tempat dan waktu. Ada berapa maful fih? Ada dua. Apa saja? Zaman dan makan. Maksudnya dorof zaman? Yang menunjukkan waktu. Yang dorof makan? Dorof yang menunjukkan tempat. Apa itu maful yajli? Maful yajli adalah isimnya dibaca nasab yang terbentuk dari masdar qalbi atau perbuatan hati. Apa itu maful ma'ah? Maful ma'ah adalah isimnya dibaca nasab yang jatuh setelah wawu ma'iyah. Kembali pada lafaz Al-Qur'ana. Al-Qur'ana di sini termasuk mansubatul asma yang mana? Yang maful bih. Kenapa yang dipilih maful bih? Karena isimnya dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il mutaaddi. Mana fi'il mutaaddinya? Pada lafaz yaqra'u. Karena Al-Qur'ana dibaca nasab, maka tanda nasabnya itu menggunakan fathah. Kenapa kamu menggunakan fathah? Karena tergolong isim mufrad. Ya, terima kasih.